Halo semuanya. Halo, enggak gini. Gimana sih? Lo kenapa kayak mau tendangan bebas sih? Gini deh. Lo kok salting banget sih? Enggak, cuma salting. Tiduran doang? Ya udah bang. Enggak, lo biasanya tiduran kayak gimana? Kenapa lo susah banget nyari gaya tidur? Orang tidur kan tidur aja tuh, tidur. Ya, lo kalau tidur gimana? Tidurnya gini. Enggak, di rumah gue enggak gitu kalau gue liat lo tidur. Gimana? Mangap dikit? Iya, mangap gitu. Ah kan? Ah. Gitu kan? Lidah keluar dikit kalau nggak salah. Itu sakaratul maut, bang. Kenapa kita membuka video hari ini di atas sebuah kasur? Ini gue ceritain dulu nih. Oke. Okay. Jadi ini Elite Spring Bed ini bersejarah banget. Karena gue sama Anissa modelnya, ya kan? Terus tadinya mau bikin video ini ngajak Anissa. Harusnya. Cuma Anissa kan sekarang kumisnya juga udah tumbuh nih. Oh, belum waxing. Belum waxing. Belum waxing. Jadi yaudahlah, pandu aja sama aja. Jadi, Elite Spring Bed ini ya, kasur yang gue sempat kerja bareng. Iya. Ingat gak terakhir kali kita bikin video sama mereka tuh, salah satu videonya tuh ada yang viral banget tuh sampai kemana-mana tuh. Yeah. Berjuta-juta view. Itu yang challenge 24 jam rebahan di atas kasur. Gue pikir itu susah loh. Susah gimana? Iya, rebahan 24 jam tuh susah, itu challenge. Yeah. Ternyata enggak ya? Iya, kebiasaan. Iya. Gue ngeliat komen-komen, bang, buat gue aja gue biasa rebahan 24 jam, ternyata gitu. Iya, ya. Ada banyak ya orang-orang. Kadang 3 hari kadang-kadang. Iya ya, kayak buat lu itu gampang banget kan. Gampang banget, makanya easy win. Ayo, makanya gue bisa dapat tantangan. Easy money, ya. Easy money. Easy money, easy money. Nah hari ini gue dikirimin lagi kasur lagi sama Elliot. Jadi gue udah kayak berapa kali gue dikirimin kasur. Nah gue mikir gue bikin konten apa ya yang menarik buat Elliot ini gitu kan. Nah kalau kita keluar kan biasa stand up komedi. Jadi hari ini kita lay down komedi. Lay down. Lay down. Lay down. Iya, lay down. Rebahan komedi lah biar rebahan gampang. Komedi. Ya, kita rebahan komedi. Kita hari ini rebahan terus melakukan sebuah kegiatan berkomedi. Kalau stand up kan nggak bisa ya, karena kalau stand up itu kan harus ada penonton harus yang penonton. Yang apa? Banyak. Iya, dan susah juga. Di luar juga lagi kayak gini. Nah hari ini makanya gue bikinnya improvisasi komedi. Ini mantap. Jadi kita akan bermain improvisasi komedi. Nah yang ini yang jadi juri itu ada adik-adik gue, Inga dan Agi. Kelihatan nggak Inga dan Agi? Kelihatan nggak? Kelihatan. Lo nggak boleh bangun. Kelihatan nggak? Gini. Nggak boleh nengok, tapi nggak boleh bangun. Kelihatan. Gue kurang matanya Inga dan Agi. Gue kurang matanya doang gue ngelirik. Gini. Itu kayak orang di semen bukan kayak orang tidur ya. Oke. Permainannya adalah. Udah ada kertas yang ditulisin sama Inga dan Anggi. Iya. Itu adalah adegan-adegan yang harus kita praktekkan. Untuk berkomedi nanti. Iya, jadi misalnya gini. Gue pernah main ini sama Alvin nih. Misalnya di kertasnya itu pas dibuka penjahat paling bodoh gitu. Kita harus peranin gitu. Penjahat paling bodoh. Angkat kaki gitu. Kan enggak mungkin itu bodoh banget. Iya, misalnya bodoh banget kan? Misalnya, angkat kaki kan. Angkat kaki kamu. Iya. Nanti saya ambil dompetnya nih. Iya gitu, ya gitu-gitu. Gitu, iya. Jadi kita harus memerankan apa yang ada di kertas itu. Kertas itu, nah, tantangannya adalah susah karena kita harus rebahan. Iya. Itu susahnya itu. Tapi gak susah bang. Apa tuh? Karena kasurnya empuk. Hanya. Dari Elite Spring Bed, mantap. Oke, yuk kita mulai ya. Improvisasi komedi. Contoh kesurupan binatang yang gak lazim. Oke, gue dulu ya. Iya udah. Wah, ini kesurupan apa nih? Kesurupan apa nih? Kesurupan belut. Mana ada orang kesurupan belut? Lu dong gantian. ada. ada ceritanya lah. Ada lagi jalan. Misalnya jalan, lagi jalan. Lagi jalan. Jalan kaki jalan gitu. Jalan. Gini. Lagi jalan. Tiba-tiba, kok ada yang aneh gitu? Ini panas nih, berat, biasanya mau masuk berat. Ah, gini. Kesurupan siamang melahirkan ya. Ya apa? Oke, gue nyerah itu apa? Itu kesurupan apa? Terenggiling. Siapa yang kesurupan terenggiling? Oke. Gimana menurut kalian? Komentar Anggi dulu. Improvisasinya Pandu gimana? Lucu. Hey! Gitu doang. Gitu doang. Lucu. Udah gitu doang. Menurut Inga gimana? Bang ini saran. Iya, masukan. Masukan apa ya?
Kayak Terenggiling tuh gak kayak gitu. Terenggiling, udah pas sih. Oh terima kasih, enggak ternyata saya memang cocok memperankan jadi Terenggiling. Improvisasi komedi. Selebgram yang gak bisa review makanan. Contoh selebgram yang gak bisa review makanan. Wah, ini sih nasi gorengnya enak banget karena langsung digoreng pakai tangan abangnya. Kurang hebat apa lagi? Langsung cek follow abang nasi goreng. Mau meninggal gue. Mati beneran, mati beneran. Jangan mati beneran dong. Mati beneran. Kan dia gak bisa review. Itu kan dia lagi live. Lagi story, kenapa mati beneran. Ayo lu dong, apa? Wah, ini sih kasurnya empuk banget ya. Cocok buat kita yang kalau kalian punya duit banyak, beli Elite Spring Bed. Itu benar. Nggak salah karena ini di endorse. Nggak salah. Nggak boleh salah-salah karena ini nyaman. Gue jujur, berbicara jujur. Yang benar kayak gimana? Itu kan yang salah. Harusnya nge-review beneran dari rasa. Kalau yang ngirim teman tapi rasanya nggak enak? Menurut gue harusnya tetap bilang. Lo bilang? Kalau ini punya temen, ini nggak enak punya teman, ntar kalau temen marah gimana kita di blok? Bilangnya bukan selera kita. Yeah. Oh, yeah. Ini enak tapi bukan selera kita. Ya terus ngapain dipromosiin? Kenapa enak kalau kayak gitu? Improvisasi komedi. Contoh guru bahasa Inggris yang nggak pantas ngajar bahasa Inggris. Wah. Aduh gimana ya? Hey, gue tuh hop. Gak gitu juga dong. Tapi gak pantas kan? Mana ada orang ngajarin bahasa Inggris. Tiba-tiba, hey gue tuh hop, masa gitu. Mana grammarnya salah lagi. Masuk nih. Hello single ladies. Dek mau ikutin me out. Mau ikutin me out. Contoh guru yang gak pantas untuk ngajar bahasa Inggris. Mamerin ijazah SD-nya. Jadi? Kan gak cowok, gak bisa jadi guru. Ya praktekin dong. Anak-anak, hey teacher. Kok hey teacher? Abisnya, murid. Hello students. Hello student. My name is Pandu. Teacher new in class. Itu adalah contoh guru gue. Bahasa Inggris, nggak cocok. Iya, yeah, terus ijazahnya. Terus this is my injection. injeksi masih bisa injection. Ijazah injection dong. Ya enggak. Tok ya, mau masuk kelas. Hello gulu. Kenapa lo gulu? Itu kan si siapa? Afrika. Apa Google? Makanya nggak pantas. Makanya nggak pantas. Dari mulai dong dari. Oke. Tok. Masuk. Iya. Masuk. Ada guru bahasa Inggris. Kata muridnya nih. Sound effect. Anak murid. Iya, ada murid. Guru bahasa Inggris. Guru datang. Please open book your book. Apa sih? please open book your book. Gimana caranya? Please open book your book. Buka buku yang lu punya gitu. Please open book your book. Gimana sih? Improvisasi komedi. Digampar. Allah Akbar. Bu, gini. Bu, lihat sana Bu, ambil kabel, digampar sama satpam. Iya. Maling, karena maling. Maling. Iya, bener. Tapi enggak nawar. Bener. Bang, satu bang. Masih sakit lu bahasa Inggris lu. Berapa bang nih manggis satu? 20.000. 20.000. Yunup. Kenapa? Kayaknya Yunup lu merasa bersalah banget gitu. Ada dikirimin ini tulisan Weplay. Iya. Bang. Ya. Abang jualan manggis ya? Iya, jualan manggis. Berapa harga outfit lu? Ini saya beli. Improvisasi komedi. Alasan putus paling gak masuk akal. Ya Allah. Dari gue ya? Gue ceweknya. Gue ceweknya. Aku pacar ya? Iya, ceweknya lo cewek. Katanya sama-sama laki ya? Iya. Jadi gini Marisa. Asem dong gue. Markisa. Jadi gini Marisa. Iya bang. Kok suaranya suara abang-abang? Iya. Lu suaranya kayak cewek dong. Iya bang. Serem banget. Aduh. Marisa. Iya. Aku harus putusin kamu. Ya bener dong, kalau orang diputusin cewek kaget. Iya. Gak mungkin langsung iya, nulis PR. Buke lu.
Kenapa lo ngeden? Enggak, suara laki-laki dan abis cewek. Oh, iya. Abis cewek tadi. Harus disetel ya. Santi. Jadi Santi gue request jangan Santi. Ya udah apaan? Mau pake Anabel. Gak belum jadi kayak kesurupan. Ya tapi gak gitu juga dong. Kenapa gue pacaran mau menikah setan? Anabel. Iya bang. Sejak kapan kamu bisa bahasa Indonesia? Oh iya iya. Anabel. Iya noob. Anabel. Yes. You know. This situation is comfortable. Weh. Bener, bahasa Inggris gue bener kan kali ini? This situation is comfortable. Ya udah intinya apa? Ya udah pakai bahasa okay, Indonesia aja. Kita tahu hubungan kita ini enggak bakal bisa dilanjutin lagi kalau kayak gini. Mm-mm. Kamu tahu kan, pas kita main PUBG. Aku minta dikasih bendek. Itu kesalahan kamu. Capek ini udah gak lucu, Bang. Udah gitu doang. Udah panjang, setup-nya ini tuh enggak lucu juga. Lebih lucu setup-nya ya. Ya Allah ya Robi Pandu, ya Allah. Iya. Oke, itu tadi udah 5 ya. Ternyata bisa ya. Komedi di atas tempat tidur, rebahan doang. Bisa. Gimana menurut kamu, Dek? Yang paling seru di antara 5 itu apa? Yang mana? Yang pertama. Oh iya, masih hewan. Ini. Energi karena masih ada gerakan, Bang. Kita enggak nonverbal. Oh iya, betul. Iya. Nilai buat Pandu berapa? 8,5. Wih, luar biasa. Nilai buat Abang berapa? 9. Wih, harus ada gue soalnya. Lebih sayang Abang apa calon? Iya. Yeah. Calon apa? Calon apa? Calon Abang. Nah gitu tuh, ini gue jelasin ya, ini namanya kasur Elite Spring Bed. Ini dikirim ke rumah gue, spesial banget karena ini satu-satunya kasur yang pertama kali pakai teknologi Royal Foam yang bikin busanya super bersih dan bersanitize. Jadi nggak bikin bau kalau kesiram cairan kayak susu, kopi, atau kejatuhan makanan. Lo kan sering pakai ini nih di rumah gue nih, rebahan kan di sini mulu lo. Jadi nggak bikin bau juga gitu. Busanya juga awet banget, nggak mudah kempes, bahkan pernah dinaikin 74 orang yang totalnya 4,1 ton dan kasur ini balik ke bentuk semula. Jadi ini kasur worth it banget, lo bisa beli sekali untuk selamanya. Thank you. Ya, ganti nih buat di rumah lo. Kan lo lagi nabung nih buat DP rumah kan? Nih, nanti kasurnya ini. Nah ini untuk menutup nih, Elite Spring Bed juga ngadain giveaway satu kasur biar tidur kalian makin nyenyak. Caranya gampang banget, follow IG @elitespringbed lalu tulis di kolom komentar kalian alasan kenapa kalian pantas dapetin kasur ini di postingan. Ya, postingan yang ini nih. Alasan paling lucu atau gokil bakal berkesempatan dapetin kasur dari Elite. Misalnya nih, contohnya nih ya. Gue butuh nih kasur dari Elite karena kasur gue sempit banget. Kalau mau tidur harus nyamping kayak kepiting gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu ya. Nah pokoknya buruan cek IG-nya @elitespringbed karena giveaway ini cuma berlangsung selama 7 hari. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Makasih juga buat Inga Anggi. Gue udah lama banget gak ketemu adik gue sendiri karena kan lagi masa pandemi nih. Ini kesini aja harus dites dulu. Iya gitu. Beneran. Masa sih? Iya serius. Ya, tadi kalian dites dulu. Tuh, dites dulu. Jadi ya, kita selalu jaga diri. Ya, makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe juga channelnya YouTube-nya Inga Anggi. Iya, lagi semangat-semangatnya mereka. Luar biasa. Oke, makasih semua. Dadah.